Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini Abah Din ada sedikit aktiviti, mengisi aktiviti petang dan petang ni tak pergi gym lah. Sebab hari ni Abah Din ada nak latih seorang anak comel di sini. Okey, siapa nama? Siapa nama? Zahid, Wan Muhammad Zahid. Wan Muhammad Zahid. Nah, ini kita nak latih apa? Bercerita. Jadi, hari ini Abah akan latih Muhammad Zahid bercerita tahap 1. Tajuk cerita? Anak ikan suka menipu. Anak ikan suka menipu. Ha, ada moral je. Nanti kita lihat pada ni ya. Okey. Bye-bye dulu. Bye-bye. Bye. Okey. Okey. Nanti kita akan persilakan Ayid. Okey. Selain sekarang kita bersilakan Ayid untuk menyampaikan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, menjaga detik yang patuh pada waktu, serta kepada guru-guru dan kawan-kawan yang saya kasih sekalian. Pada pagi ini, saya mahu menyampaikan sebuah cerita yang boleh menjadikan pengajaran buat kita semua. Cerita saya bertajuk Anak Ikan Yang Suka Menipu. Di sebuah lautan, terdapat seekor anak ikan yang nakal. Ia bernama Tony. Tony tidak disenangi oleh kawan-kawannya kerana ia suka menipu dan mempermain-mainkan kawan-kawannya. Semasa kawan-kawannya bermain, Tony menjerit, "Jerong, jerong, basahmunya cepat!" jerit Tony. Kawan-kawannya ketakutan lalu bersembunyi di celah-celah batu. "Takut, takut, bersembunyi cepat di celah-celah batu." Tony akan mentertawa-tawakan kawan-kawannya. "Ha, ha, ha, kamu kena tipu, mana ada jerong," jerit Tony. Begitulah kisah setiap hari Tony mempermain-mainkan kawan-kawannya. Satu hari, Tony menghampiri kawan-kawannya. Ia ingin mempermain-mainkan kawan-kawannya seperti biasa. Semasa Tony menghampiri kawan-kawannya, ada jerong di belakang Tony. Betul. Betul-betul ni, kawan-kawannya ternampak di belakang Tony ada jerong. Kawan-kawannya berjerit, "Jerong, jerong di belakang Tony, Tony lari!" jerit kawan-kawannya. Tony tidak menghiraukan kawan-kawannya. Ia menyangka kawan-kawannya mahu mempermain-mainkan Tony. Macam Tony mempermain-mainkan kawan-kawannya. Begitulah kisah anak ikan yang suka menipu. Tadi apa? Zahid. Zahid. Zahid tadi satu tadi impresi dia kurang, impression dia dia kurang penghayatan. Jadi dalam pertandingan bercerita dia kena macam santai. Kita nak sampaikan cerita kau orang. Kawan-kawan nada gitu. Tapi berani tu bagus dah. Suara tu dah suara seksi suara budak-budak. Cerita pun nampak ada moral tapi tak boleh main peranan sangat, tak boleh. Sebab dalam pertandingan cerita kita tak nak terlalu main peranan melakonkan watak tu, agak tidak boleh lah. Tapi cara tadi tu macam okey lah. Cuma jalan cerita kena lebih lancar, smooth. Kemudian penghayatan tu kena lebih sikit. Macam Tony suka mungkin anak kawan-kawan. Nada tu kita kena main macam bila sungguh sebab nampakkan kesungguhan. Bila ada nada penyesalan. Maksudnya dalam bercerita kita nak tengok bagaimana watak seorang pelajar yang murid yang sampaikan cerita itu menghayati dengan maksimum penghayatan baru terkesan pada pendengar. Jadi tak apa. Lepas ni kita saksi boleh. Boleh lagi kan? Boleh. Boleh. Kata boleh tak? Boleh. Jadi kita tengok lepas ni. Bye-bye. Okay. Hari. Tony tidak menghiraukan cerita itu. Tony menyangka kawan-kawannya mahu mempermain-mainkan Tony. Seperti Tony mempermain-mainkan kawan-kawannya. Masa itu, jerong itu makan Tony. Begitulah kisah anak ikan. Kawan-kawannya sedih.
kepada Tony. Tony mati. Begitulah kisah anak ikan. Walau kita haruslah bercakap benar. Kita tidak boleh sesekali pun menipu. Terima kasih. Okay, alhamdulillah pada hari ini Abah dah dapat curahkan sedikit sebanyak ilmu pada Zahid. Dan doakanlah semoga dia berjaya. Dan di luar sana pun yang mana ada semangat, kita kena teruskan. Sebab bakat kita, kalau kita yang tak cuba polis, takkan sampai ke mana. Okay Zahid, mari sini. Okay, salam Abah. Kita ingat kamera tu, inilah dia. Kita doakan semoga dia sentiasa comel dan flawless. Bye-bye. Cakap terima kasih kat Abah. Okay, itu penonton doakan berjaya. Doakan saya. Doakan saya. Supaya? Supaya berjaya. Okay, wala sekali. Wala. 3, 4. Wala. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat petang. Selesai sudah sesi latihan Zahid bercerita. Jadi inilah family Zahid. Kita minta lah Abah dia komen sikit. Okay, silakan. Terima kasih, Cikgu Din. Okay. All the best. Okay, untuk semua habis. Komen sikit. Doakan apa untuk adik? Doakan moga-moga berjaya pertandingan ni. Okey. Bye-bye semua. Bye.